Hi, welcome back to my welcome back. It's been 24 hours, I need more hours with you. Hi, welcome back to my channel. Okay. Oke okay guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku bikin video yang sungguh sangat berbeda dari video biasanya. Yeah. Dan hari ini spesial banget dong, aku di make upin sama Manena. Oh my god guys, maafin ya. Hari ini tema make upnya apa nih? Jadi hari ini make upnya temanya adalah flawless buat kondangan ala anak umur 16 tahun. Oke, okay, jadi temanya tuh adalah itu tadi yang disebutin. Jadi buat kalian yang mau lihat gimana caranya bikin look kayak gini, keep on watching. Wow, gila, keren banget gue ya, ampun. Oke. Okay. Oke, okay, firstly first kita bersihin muka dulu pakai ini aja. Iya, pakai Wardah. Wardah apa tuh? Wardah Nature Daily Micellar Water. Oke. Okay. Bisa pakai apa aja sih? Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Bersihin dulu shay. Oke. Okay. Jadi gimana kehidupan Mbak Selma sekarang setelah menikah? Sekarang tuh aku lebih kepada menyibukkan diri kepada anakku. Oke, okay, siap. Sekarang kita ini deh. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, sebelum ke make up, kita kasih ini dulu. Benefit pore cleanser, karena pori-porinya Nesha tuh gede ternyata. Kita taruh di T-zone aja. Tahu T-zone? Tahu. Aku nonton Tasha Farasha, jadi aku tahu. Tasha Farasha lovers. Enggak, namanya Tasha. Tasha lovers. Tasha. Tunggu dia mengering dulu. Menyerap, sorry, maksudnya mengering. Maaf ya guys, kalau misalnya videonya agak aneh gitu karena aku gak pernah bikin beauty yang gitu. Ya, yeah, siap. Next ya, sekarang aku mau mix foundation. Foundationnya aku pakai dua. Shumura sama makeover. Oke, okay, high end dan lokal. Tahu kan aku gila. Keren banget. Shumura pakai dua pump. Kalau kamu loversnya Tasha Farasha, harusnya kamu tahu Tasha Farasha itu minimal berapa pump? 6 sampai 7 pump. Masa sih? Iya. Masa sih? Sumpah. Ini tadi ditambahin ini, oh, guys. Oh iya, sorry lupa tambahin ini. Ini apa? Max Factor sih itu? Max Factor. Max Factor Miracle Match. Oke. Okay. Itu supaya dia lebih ada glow gitu. Gila nih. Ini MUA loh, guys, dia. MUA yang nggak jadi MUA. Iya. Jadi dulu tuh ceritanya aku tuh udah les, terus tiba-tiba nggak jadi dong MUA-nya. Karena? Gara-garanya tiba-tiba hamil. Jadi aku nggak boleh bekerja itu. Terus disuruh di rumah aja. Batal dong. Batal dong. Padahal udah les dong. Seniat itu. Lesnya sama siapa? Lesnya sama MUA waktu pernikahan. Ini real teknik ya? Ini real teknik. Kok tahu sih? Tahu kan, gila. Aku udah expert banget. Iya, aku udah expert banget. Ternyata kamu udah pinter nih. Terus kalian jadi eyeshadow base ya? Iya. Tapi nanti aku tambahin lagi eyeshadow base-nya. Oke. Okay. Biar glowing. Karena tema makeup kita hari ini adalah apa? Kondangan. Jadi harus okay, siap. Glowing. Jadi ini kondangan buat anak SMA ya, guys, atau lebih dari aku juga boleh. Ala Tante Selma. Iya, ala Tante Selma. Jangan tante, bukan mama ala ya. Iya, bukan mama ala. Ternyata jadi Tasha Farasha juga. Sampai Tasha Farasha nonton, jingkrak-jingkrak. Beneran? Iya. Kamu punya nazar gak? Apa? Kalau dia nonton, kamu bakal apa? Gak berani. Kalau Tasha Farasha nonton, aku bakal... Apa ya? TikTok. Kira-kira apa nih? Puasa. Oh iya. Kalau... Aku... Ini aja, kamu kalau Tasha Farasha nonton, kamu sholat. Sholat biasanya gak sholat. Aku rajin sholat, guys. Masa percaya sih? Iya, serius, aku udah 5 waktu. Orang sholat. Baik tuh gak bakal bilang kalau oh iya, ya berarti aku lakukan orang baik, oke, gak apa-apa. Menuju orang baik, 2019 ya, guys.
sebenarnya ya sekarang tuh sebenarnya tahapnya kontur. Kontur di sini sebenarnya tuh kita bisa pakai ini dulu. Itu apa? Base-nya di sini kayak buat foundation. Foundation yang buat ngontur. Tapi karena nanti takutnya terlalu buat anak muda itu terlalu tebel banget makeupnya, kayak dempul banget, jadi nggak usah. Oke. Okay, kita skip ya tahap ini. Di concealer dulu ya. Oke. Okay. Itu pakai apa? Ini pakai LA Girl. LA Girl. Oke, okay, LA Girl. Nanti aku tulis produk-produknya di description box. Saya butuh konsentrasi. Oh, iya, siap. Bentar enggak mau. Aduh, enggak enak di sini. Agak itu ya, agak olahraganya juga ya, jalan-jalan. Terus lihat atas. Jangan lihat aku, nanti terpesona. Buat yang worry, misalnya aduh nih foundation keputihan. Tenang aja, ada bedak yang bisa membuat tidak keputihan. Keputihan. agak beda ya kalau itu nanti jatuhnya. Jadi langsung diset pakai bedak ya guys. Iya. Bedaknya apa tadi? Bedaknya makeover aja. Oke, bedaknya makeover. Local product dong. Dan aku beri sedikit sentuhan. Aduh gak bisa diginiin. Itu translucent atau apa? Iya, ini translucent air spon. Ini baking ceritanya? Enggak baking banget karena udah dikasih bedak. Oke. Okay. Cuma buat penetral aja. Karena menurutku ini tuh berhasil membungkam minyak-minyak di wajahku loh. Wow! Ya, untuk base-nya sekian ini lah kira-kira. Tidak perlu lebih-lebihan. Karena ingat, kita harus sesuai usia, men. Iya. Sekarang waktunya kita contouring pakai Hoola dari Benefit. Aku perlu kayak gini-gini gak? Untuk beberapa orang sebenarnya makeup kayak gini bisa buat my girl to makeup sih. Apalagi buat yang seumuran aku, aduh udah repot. Berapa Mbak Selma? Nih, ceritanya aku netizen kayak Mbak Selma umurnya berapa? Aku 24. Oh, menikah umur berapa? Menikah 22. Wow, anaknya umur berapa? Mulai nikah anak nih, udah anak semua sih pertanyaan. Iya, pokoknya kalau netizen itu sekali dilempar pertanyaan pasti nanya yang mau anak anak. Bosan. Aku sih gak nanya. Sekarang aku langsung ke blush. Nah, ini kan emang apa? Oke, blushnya pakai. Blushnya aku dicampur dong seperti biasa. The Benefit lagi. Benefit lagi nih, kalau nggak salah namanya Gelicorne. Gua ya gambar kacamata ada gitu. Ini mending di capture aja. Yeah, jangan lupa akunya juga di capture. Yeah. Terus dikasih ke Mbak Sephora. Iya. Yeah. Dicampur sama Studio Makeup. Studio Makeup campur ini dengan brush Real Techniques. Oke. Jadi sebenarnya kondangan itu nggak perlu berat-berat makeupnya, yang penting tuh kalian kelihatan fresh. Nah kita mainnya di blush. Sebenarnya itu di kamera kok kayak nggak kelihatan. Iya. Padahal sebenarnya di ini kelihatan banget kan? Bener. Oh, kalau ada yang tanya, Nesya sama Mbak Selma tuh hubungannya apa? Kita anak dan ibu. Kita nggak ada hubungan apa-apa. Semua tuh aku tuh bohong. Aku cuma mau panjat dia aja karena sempat terkenal. Pansus. Jadi aku panjat aja. Sempet jilep. Oh no. Oh iya, maksudku pas naik-naiknya tuh loh guys. Sekarang turun dong. Iya, enggak juga sih. Di Line Today tuh banyak tuh. Iya tuh, aku mantan artis Line Today. Go on, sekarang kita ke alis. Alisku tuh kayak sincang. Alisnya cukup rumit. Ayo guys, kita cari sisir. Nah kalau ini sisir alis. Ini local product aja dari Mineral Botanica. Oke. Okay. Dan pensil alisnya, of course. Jauh-jauh belinya di Dubai. Emang iya, emang beneran ada di Dubai. Dan emang kamu pernah ke Dubai? Enggak. Ini mahal loh guys. Sumpah mahal banget. Emang berapa sih? Aku gak yakin kalian tuh mampu beli ini. Karena kalian miskin. Gak boleh gitu. Ayo Mbak Selma, ayo. No. Terus kamu tuh tipe orangnya cenderung ke baik apa ke jahat? Jahat lah. Kenapa? Kenapa kamu bangga being jahat? Oke, enggak, aku tuh orang baik. Kata orang baik gak boleh bilang. Makanya. Makanya aku bilang jahat. Bisa jahat, bisa baik. Tergantung kamu gimana sama aku. Kalau aku,
patut dijahatin apa enggak? Jahatin lah. Kenapa? Di itu aja. Aku tuh kasian loh, aku tuh terbuli loh. Terbulikan loh. Jadi di antara semua beauty vlogger di Indonesia, kamu paling suka sama siapa? Nah, of course Tasya Farasya. Ini tadi aku udah nazar loh. Karena kenapa sih? Sebab karena seru aja, karena dia kayak ya udah videonya tuh asik aja. Karena dia apa adanya ya, all out aja. Iya. Itu apa ya? Oh, itu ngerapiin alis. Oh, gua nutupin kayak kamu. Aku tahu itu hampir kayak concealer gitu, bisa pakai concealer enggak sih kalau buat nutupin? Bisa sih sebenarnya. Jadi ini dia apa, itu apa? Buat ngerapiin aja, naturator. Semua video atau siapa tuh aku udah nonton. Sumpah. Kamu segitu diehard fans ya. Soalnya kayak pertama tuh kayak muncul di home YouTube gitu, Tasya Farasya. Nisha adalah orang yang tidak pernah mau belajar make up dan tidak pernah make upan. Terus kayak iseng tonton gitu. Terus kayak oh next video. Jadi kamu tuh berdasarkan sebuah ketidaksengajaan. Iya. Jadi kamu sukanya enggak sengaja. Mm-hmm. Dan ternyata dia menyenangkan. Jadi ya. Iya sih. Aku juga sebenarnya suka kok sama dia. Ah, masa? Iya. Oh. Cinta. Oh. Tapi kamu kalau kamu udah punya bayangan belum sih your dream wedding tuh kayak apa? Temanya tuh kamu pengen tema apa? Tema princess kayak idola kamu Tasya? Oh, enggak. Jelas atau kamu tidak pengen seperti itu. Aku lebih pengen ya kayak gitu, apa ya itu nama temanya, kok misalnya kayak cuman di garden gitu atau enggak di gedung gitu. Enggak pengen yang di gedung gitu aku. Cuman nggak tahu besok gimana, ini sekarang aja mikir gitu. Sebenarnya ya menurutku tuh nikahan tuh sederhana aja sih, manggil orang-orang terdekat. Iya, itu dia. Cuma kadang-kadang tuh kita tuh pengen nikahannya tuh sederhana, undang teman-teman kita aja, tapi orang tua yang nggak bisa. Ah, apalagi orang tua Indonesia. Ingat ya, alis itu tuh bukan twins. Iya, jadi mereka nggak bakalan sama. Untuk expert mungkin bisa. Oh, kalau Mbak Selma siapa MUA favoritnya? Aku, MUA ya? MUA apa vlogger? MUA. Yang udah makeupin aku apa yang belum makeupin aku? Pokoknya yang disuka aja. Yang disuka ya, mungkin Bubah Lapian karena flawless makeupnya. Okay. Nggak lebay. Kalau vlogger siapa? Kalau vlogger, Sarah Ayu. Oh iya, dia juga cantik. Sarah Ayu cantik apa adanya. Dan dia itu woman empowerment sih menurutku. Kayak dia tuh menggugah perempuan-perempuan lain untuk pede aja gitu. Kenapa harus minder? Kalau yes, kamu punya size badan yang segini, kenapa kamu? Misal kita make upan nih, terus kita tuh gak pede. Kita kayak, jelek gitu. Terus orang juga kayak, kok make upnya jelek sih? Karena kita gak pede. Iya, yeah. Jadi bagaimanapun outfit kita harus pede. Apapun outfit kita, bagaimanapun make up kita harus. Iya, betul. Ini tuh alisnya, aku nebelin alis basic kamu ya. Yes. Nebelin di frame aja. Hai. Tanya nih, aku mau nanya nih. Mbak Selma dulu waktu SMA gimana? Apa ya? Maksudnya mau dari SMA mau ke kuliah. Banyak kan sekarang yang lagi pada nyari kuliah, pada musim-musim nyari kuliah. Dulu gak Selma? Oh, musim ya ini ya? Iya. Karena dulu itu, jujur aja, sampai kelas 2 SMA tuh aku belum tahu dong mau yang aku tahu tuh pokoknya aku harus dapat profesi yang bisa menghasilkan uang banyak untuk membantu orang tuaku membiayai hidup adik-adikku. Lalu akhirnya aku memutar otak dan ketemulah di kelas 2 itu kan harus nyari ini ya, jurusan mau IPA atau IPS. Nah, terus akhirnya aku pilih IPS with interupsi. Pakai apa? Kita pakai eyeshadow base-nya NYX. Nah, terus akhirnya aku memilih IPS. Kenapa? Karena jadi dokter itu jelas gak mungkin banget, karena aku takut darah dan takut jarum suntik. Abis itu jadi apalagi sih yang IPA-IPA? Jadi teknisi. Aduh, itu jelas bukan aku banget. Waktu udah mau lulus, aku udah bulat tekadku manajemen akuntansi deh. Tapi tiba-tiba aku realistis dong. Tiba-tiba apa? Ada yang namanya Hotman Paris muncul ke permukaan. Aku kayak amazed. Ya ampun, jadi pengacara kayaknya menjanjikan nih. Dengan tanpa pertimbangan apa-apa, tiba-tiba aku mengubah takdirku ke hukum. Oke, terus? Aneh kan? Ya udahlah, itu namanya jodoh. Terus habis itu dapat kuliahnya. Terus akhirnya aku daftar. Waktu itu ada namanya SNMPTN undangan gitu. Jadi tanpa tes nih. Terus aku langsung keterima dong. Emang udah jodoh banget. Wow, gila gak sih guys?
Itu resepnya apa? Itu resepnya apa? Itu resepnya berdoa aja sih. Oh, betul kan? Guys, kalian tuh harus banyak-banyak berdoa. Karena orang bejo tuh ngalahin orang pintar. Iya, itu juga. Itu benar banget, guys. Tapi ada lagi loh yang ngalahin orang pintar. Apa? Orang tekun. Iya, benar. Jadi ini guys, aku pakai eyeshadow-nya dari The Balm. The Balm. Yang gambarnya cewek seksi gini. Iya, kayak aku. The Balm dulu. Buat. Terus brushnya aku pakai biasa Sephora sama Mineral Botanica. Jadi tadi samping di luarnya, di ujung luarnya aku kasih warna di shade ini. Aku kasih yang Flawless campur sama Funny. Terus yang buat dalamnya aku kasih Fit. Oke. Kita eyeliner. Oke. Wardah. Ini Wardah dong. Ini bagus banget. Gila. Wardah itu sister produknya Makeover. Aku nggak tahu kalau itu. Nggak tahu ya. Nggak. Duh, ini deg-degan banget loh. Oh my god, apa yang harus aku lakukan? Gini. Terus kamu zikir ya dalam hati. Oke. Okay. Yang itu. Ini jadi kamu. Oh iya iya. Eh, yang kanan mana sih ini ya? Kalau makeupan tuh semua harus serba dari kanan loh, Nay. Jadi kita depending dulu apa ya? Kayaknya kita ke bibir dulu deh. Oh ya udah kita ke bibir dulu ya guys. Soalnya ini kayak nyebelin gitu momennya. Bibirnya itu pertamanya vaselin dulu dong. Vaselin. Ini kering banget men bibirnya. Gila buat mengaplikasikan ini aja tuh parah susah banget. Bentar dong, tipis dulu. Bentar dong, tipis dulu. Ntar ya guys, MUA-nya kebelet pipis. Kalau ngompol kan repot. Ya, guys, kita mau go food dulu. Ya, jadi nanti begitu selesai udah jadi. Iya. Jadi sebenarnya tadi tuh rencananya aku mau kasih Neisha itu lipstiknya yang nude gitu. Itu BLP. Iya, karena kan dia tuh masih muda gitu ya. Dari BLP, tapi ini tuh teksturnya parah, ini kering banget sih. Minusnya itu, meskipun warnanya bagus ya. Jadi sadly aku gak bisa kasih kamu ini nih. Lalu Mbak Emma kan ngasih aku apa? Uang. Alhamdulillah. Kamu gak jadi BLP. Akhirnya kita kasih kamu brand islami ini. Oke, okay. Brand islami, oke okay, siap. Brand islami ya. Oke, okay. Bismillah. Omo ini sebuah kekeringan yang terlalu yeah. Kamu pakai ini dong, Bray. Pakai lip balm gitu dong biar gak kering. Baiklah. Nanti kalau aku udah makan. Baiklah. Miring gak sih? Aku ratain pakai sesuatu. Gloss dong. Like gloss beneran. Biasanya sih cuma pakai jari. Tapi kayak jorok gitu ya. Tapi tadi berusaha tetap pakai jari. Enggak. Fakta membuktikan. Jadi ini semua produknya itu easy to get ya. Bener-bener gampang banget buat didapetin di mana aja. Dan affordable. Cuma mungkin ada beberapa yang high end ya, kayak apa tadi? Benefit, abis itu foundationnya Shumura gitu-gitu. Tapi overall kayak ini itu gampang banget sih. Kalian bisa pakai foundation yang lain kok, banyak juga. Iya, Makeover tadi. Yes. Like mata kamu juga gemeter dong. Jangan gitu. Ini aku udah gak ketawa loh, ini selera humorku lagi pergi. Ntar kalau selera humorku udah dateng. Jangan gitu. Iya. Tuh kan dateng lagi selera humornya. Jadi Mbak Silpa tuh adalah kakak sepupu aku guys. Terus kita tuh belum pernah pergi berdua sebelumnya. Kayak gini. Sekarang kita cuti kemana-mana. Kalau sakit bilang ya. Iya, gimana kamu bagus ya? Itu bulu matanya dari bulu mana? Bulu matanya aku dapat dari @tokobulumata Instagram. Coba buka pelan aja. Nempel nggak? Nggak.
maskara sekarang. Setelah dipasang wajib pakai maskara. Okay, maskaranya, maskaranya ada pakai dua. Ada Maybelline sama Benefit. Kita mix dua-duanya. Okay. Ini maskara alis. Wow. Biar alis kamu tuh stay. Okay. Apalagi buat yang berjilbab ya, alis tuh suka ngegesek jilbab. Oh iya, ada yang lupa nih. Apa? Kontur hidung. Oh, kok dia gak tidur deh? Oh, Jil! Zil? Sini in frame! Guys, maafin ya kalau posisinya beda karena tadi aku habis ngapusin karena memori penuh. Okay. Sekarang highlighter dari Body Shop dengan brush Real Technique andalan. Okay. Thank you, bye-bye.